Seorang isteri yang baik, antara ciri-cirinya isteri yang solehah, dia membantu suaminya untuk menjadi suami yang baik. Bukannya dia menyalahkan. Sepatutnya tanggungjawab awak ni. Awak sedar tak ni? Ha, awak tak ada didik saya pun, awak tak ada tegur saya, tak tutup aurat pun. Kan kita dah tahu benda tu. Awak yang tak tegur saya, awaklah yang tanggung. Ha, nampak kan? Jadi seorang isteri yang baik, isteri yang solehah, dia membantu suaminya untuk melakukan, untuk menjadi suami yang baik. Nak jadi suami yang baik, tugas-tugas sedilah. Yang kedua, untuk jadi suami yang baik juga, dia perlu jadi anak yang baik kepada ibu bapa dia. Betul kan? Jadi seorang isteri yang baik, dia membantu suaminya untuk menjalankan tugas yang baik kepada ibu bapa dia. Saya minta maaf, kadang orang lelaki, dia bukan dia tak cakna, dia kurang cakna. Ataupun kita tahulah kan macam mana contohnya. Bang, awak dah telefon mak? Awak ada tak telefon mak minggu ni? Belum. Mak okey tak? Okey, tengok dalam WhatsApp keluarga tu hari-hari update tu. Ah, contohlah kan. Telefonlah Aim bang. Ha, yang tu dia yang bagi tahu khabar dia. Bang, mak ni birthday ni nak beli apa? Tak yalah orang tua nak beli apa lagi. Beli bang, kita tolong beli. Betul kan? Bang, ni dah lama tak balik. Minggu ni kita balik rumah mak. Bukan mak kita. Maksudnya kita ni membantu ingatkan suami ni tentang tanggungjawab dia. Ha, subhanallah.